satu lagi hidangan istimewa untuk ekspedisi Outdoor Brahims ke Gunung Bujang Melaka Perak pada hujung minggu ini adalah ikan kembung yang diperap dengan kuah asam pedas Brahims. Untuk perapan ini, saya campurkan daun kesum yang dihiris halus serta bunga kantan juga yang dihiris halus dan digaul rata ke dalam kuah asam pedas Brahims. Tu bolehlah kita masukkan perapan kuah asam pedas bercampur dengan daun kesum dan bunga kantan ke dalam perut ikan dan juga kita sapu balut-balut semua ikan-ikan tu sekali. Ha, tu dia. Biar dia sedap lagi. Untuk 60 ekor ikan ni, saya gunakan 8 pack kuah asam pedas Brahims. Dah siap pun. Sedap bila dipanggang nanti ni. Ikan yang dah diperap ni, kita bungkus elok-elok. Senang nak dibakar masa dekat ekspedisi nanti.